silakan yang unik ya. Oke, okay, siap. Yang unik nih, nanti yang lain akan menilai ya, menilai juga ya, unik tidak nih. Oke, okay, siap ya. Coba yang unik. Siap ya, yang unik, yang unik, yang unik. Tidak kelihatan, bukan fisik. Tidak terlihat dan bukan fisik. Ada yang sudah? Oh ini cepet tuh. Oh ini udah ya, siap. Langsung teriakan. Apa kesamaannya? 1, 2, 3. Suka masak. Suka masak. Aduh bapak. Masak. Masak air. Masak air ya. Biar gak di... Oke siap ya. 1, 2, 3. Kalau makan? Dikit. Ya. Oh. Kurus tidak jaminan ya. Dikit tapi sering katanya ya. Oke, siap. Siap 1 2 3. Kolesterol tinggi. Oke. Oke. Sama Pak, sama Pak, sama ya. Sama. Oke. Okay. Aduh. Oke, okay, ini banyak nih, jadi rada alot nih ya, sampai 6 di sini semua ya, oke. Okay. Oke, okay, harus disepakati ya, yang unik ya. 1, 2, 3. Pernah sakit gigi. Pernah sakit gigi, oke okay, baik. Sudah semuanya? Oke, okay, tepuk tangan untuk kita semua, kami persilahkan untuk lebih merapat ke depan. Ya, silakan Mbak Titi. Iya, Bapak Ibu, aduh nih, apa kabar? Kolesterol ya, ya saya bisa gabung itu ya di kelompok itu. Ya, Bapak Ibu mendekat saja, Bapak Ibu mendekat. Ya, Bapak Ibu kita baru 1 jam bertemu ya, gitu ya. Mau tahu dong perasaan Bapak Ibu seperti apa dalam 1 jam ini tadi? Sedih. Menemukan fakta baru ya Pak ya? Pengakuan. Ya, apa yang Bapak Ibu rasakan? Sedih Bu. Yuk, fokus pada perasaan-perasaan positif, ya. Iya, iya. Oke, ya. Ya. At least jujurnya, gitu ya. Ya. Perasaan apa, Pak, yang tadi Bapak Ibu rasakan selama kita 1 jam ini? Ya, senang. Apa lagi? Relax. Relax, ya. Terus apa lagi? Lebih kenal, ya. Ya, apa lagi? Yuk, teriakin aja. Excited. Ya, bersemangat gitu ya. Kolesterol tinggi, Bu. Berarti mau teker banget gitu ya. Terus apa lagi? Ya, apa lagi, Pak? Perasaan-perasaannya? Apa rasa menjodoh? Siapa? Ya, apa rasanya perasaan-perasaannya muncul? Saya mau ngomong. Kan senang udah. Apa lagi, Pak? Yang nampak itu kadang benar, kadang enggak. Yang nampak? Oke. Mengenal fakta-fakta gitu ya, fakta-fakta. Ya, mengenal lebih dekat. Apalagi, Bapak Ibu? Ya, suka guyon aja. Ya, santai, relax. Apa? Apa? Santai, relax itu apa? Bercanda itu apa? Seserian. Oh ya. Gurau. Hangat ya, hangat ya. Apalagi? Yuk, apalagi? Apalagi dekat Todi. Apalagi? Perasaan-perasaan Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu kok nekat banget gitu ya, berani-beraninya ngomong. Tadi ada yang apa? Enggak pernah pacaran. Gitu ya. Enggak pernah pacaran gitu ya. Terus ada yang ternyata doyan banget pete gitu alias tidak gitu ya. Itu tadi gimana cara saling kenal itu seperti apa? Karena dipaksa gitu ya. Karena dipaksa keadaan, jadi. Oh jadi dipaksa keadaan, jadi makin kenal ya. Jadi apa, Bapak Ibu menjadi lebih? Berusaha. Ya apalagi, Bapak Ibu? Lupa, hidung rendah. Oh ya, kalau gitu saya tulis di sini menjadi here and now ya gitu ya. Jadi, di sini dan iya kan jadi lupa edom lah ya setidaknya. Ya apalagi Pak? 1 jam kita sudah bersama-sama dari sana Pak. Kenal Bu Titi. Kenal saya. Saling kenal udah itu Pak, saling kenal apalagi? Udah semua. Enggak nyangka aja surprise itu. Surprise apa itu? Kris nyuci piring itu. Iya ya. Iya. Mungkin kita menjadi lebih
kompak gitu ya. Ya, baik Bapak Ibu. Satu jam kita sudah ketemu, ini perasaan-perasaan yang Bapak Ibu rasakan gitu. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu sanggup enggak mempertahankan perasaan-perasaan ini sampai besok jam terakhir kita selesai? Iya. Iya. Iya, sesuai dengan jadwal jam 17.30. Sanggup enggak Bapak Ibu? Sanggup enggak? Sanggup? Enggak. Aduh, enggak sanggup, aduh. Sanggup enggak Bapak Ibu mempertahankan komitmen ini? Ya, baru 1 jam loh kita sudah bisa demikian gitu. Sanggup? Enggak sanggup. Oh, jadi ini kondisi tertentu saja ya, begitu ya. Iya. Oh iya, oke. Bisa kita pertahankan ini sampai besok? Bisa. Oke. Bisa, Bu. Iya. Asal ada cewek-ceweknya? Ada. Syaratnya ada ya, Mbak Dira ada. Ibu-ibu Bu Irma ada, Bu Irma ada. Ibu Irma belum besok ya, Bu ya, melahirkannya ya. Baik. Iya. Boleh ini menjadi komitmen kita? Boleh ya, ini menjadi komitmen kita gitu ya. Ibu jebak sih soalnya. Oh gitu ya, aduh merasa terjebak ya. Nah ini Bapak Ibu hal yang lain yang kita akan komitmenkan adalah nanti waktu break. Kita ada dua kali break, break pagi dan sore. Lalu yang pagi 15 menit hanya untuk coffee break, snack saja 15 menit, setuju? Coffee break pagi? Belum. 15 menit ya. Kemudian enggak, lamanya aja 15 menit. Kemudian nanti waktu istirahat siang untuk sholat kita 1 jam 60 menit ya. Oke, kalau break sore nanti asar 30. Kalau Pak Sigit kelasnya sampai hari Sabtu ya Pak? Kalau kami sampai besok Pak. Jadi ini 30. Ibu breaknya jam berapa yang sore Ibu? Iya, nanti kita sesuaikan waktu-waktu sholat kita akan istirahat selama 30 menit. Ya. Kemudian Bapak Ibu HP dalam kondisi silent, setuju ya? Silent. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau nelpon silahkan kami paham Bapak Ibu adalah orang yang sibuk bisa keluar. Kemudian nah nanti ini karena tadi kita mulainya telat, tetapi waktu-waktu istirahat ini akan terus kami jaga gitu. Nah nanti ketika waktunya sudah akan berakhir, kami tidak akan manggil Bapak Ibu, kami akan memutarkan lagu. Silahkan Mbak Dira. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti mendengarkan lagu ini, silahkan kami tidak akan panggil Bapak Ibu, kita akan kembali berkumpul tepat pada waktunya. Kami mohon untuk kita tepat waktu supaya tidak mundur terlalu sore atau ya terlalu malam lah begitu ya, kita usahakan tetap santai. Ya Bapak Ibu, nah siapa yang berani mengambil spidol di tangan saya untuk menandatangani komitmen ini? Wakil dari kelas ini saja. Pak Wandi. Ya, kita beri aplaus dong buat Pak Wandi. Ya. Bapak kami angkat menjadi ketua kelas ya Pak ya. Jadi kalau teman-teman yang telat nanti Bapak lo ya yang Iya. Oh iya, iya baik. Baik, kita beri aplaus dong buat Pak Wandi. Iya. Iya, baik Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ini Bapak Ibu mungkin sudah paham judul dari pelatihan kita ini. Pelatihan TOT untuk meningkatkan keterampilan, ini sebenarnya refreshing saja untuk meningkatkan motivasi mahasiswa dalam kita mengajar. Iya. Mengikuti pelatihan dalam 2 hari ini dengan topik demikian gitu. Apa sih kekhawatiran yang Bapak Ibu rasakan? Apa? Khawatir, huh? Yuk, diteriakin aja. Khawatir dicari orang. Bosan, khawatir apa lagi? Dicari orang, yuk apa lagi? Ngantuk. Terus apa lagi? Apa lagi? Terlantar. Pekerjaan terlantar. Ya, terus apa lagi? Banyak deadline. Ya, banyak. Dagangan gak laku. Target tidak tercapai. Yuk, apa lagi? Gaji naik. Gaji naik. Gaji naik. Apa lagi?
nih, apa? Kekhawatiran yang Bapak Ibu rasakan, yuk saatnya nih kita curhat-curhatan saja biar nanti kan kita bisa menghadapinya dengan lebih tenang gitu, lebih leluasa. Yuk, apa lagi? Kekhawatirannya, Pak? Anak sakit, khawatir anak sakit lagi dalam gara-gara itu jadi anak sakit. Lapar, anak lagi sakit. Oh. Takut lapar. Anak lagi sakit ya, jadi pikirannya bisa itu ya, Pak ya. Bisa terbawa di rumah, apalagi? Yuk. Apalagi? Khawatirannya apalagi? Enggak bisa renang. Enggak bisa renang.